losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Mitsubishi luncurkan full hybrid baru, halus dan mewah. Pakai teknologi canggih, bisa jalan sendiri. Berikut tampilan lengkap luar dalamnya. Mitsubishi mengklaim bahwa Mitsubishi X-Concept hadir sebagai jawaban atas keinginan pelanggan yang menginginkan SUV mewah, high-end namun ramah lingkungan. Pendahulu Mitsubishi Pajero Sport 2023 dapat dihadirkan sebagai generasi baru SUV kelas atas berbasis teknologi plug-in hybrid EV PHEV. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know. Mitsubishi GT PHEV memiliki 3 motor listrik dan teknologi penggerak 4 roda. Layarnya sesuai dengan fitur Dynamic Shield Mitsubishi yang terkenal. Mitsubishi GT PHEV berukuran cukup besar karena mencerminkan konsep ground tourer jarak jauh. Mobil ini memiliki model low cliff dan float dengan warna merah burgundi gelap. Mitsubishi GT PHEV untuk desain pilar C yang terinspirasi dari bentuk ekor pesawat. Kap horizontal, atap datar dan garis-garis tajam membuatnya sangat mencolok. Pada saat yang sama, warna merah anggur mendominasi kabin, yang dilengkapi dengan panel horizontal. Pendahulu Mitsubishi Pajero Sport 2023 dapat dihadirkan sebagai generasi baru SUV kelas atas berbasis teknologi plug-in hybrid EV PHEV. Mitsubishi GT PHEV memiliki 3 motor listrik dan teknologi penggerak 4 roda. Layarnya sesuai dengan fitur Dynamic Shield Mitsubishi yang terkenal. Mobil ini memiliki model low cliff dan float dengan warna merah burgundi gelap. Mitsubishi GT PHEV berukuran cukup besar karena mencerminkan konsep ground tourer jarak jauh. Mitsubishi GT PHEV untuk desain pilar C yang terinspirasi dari bentuk ekor pesawat. Kap horizontal, dapur memiliki 3 motor listrik dengan kapasitas besar baterai 25 kWh di bawah lantai dan terhubung ke inverter silikon karbida, SiC. 3 motor listrik, 190 kW di depan dan 245 kW di belakang, bekerja sama dengan transmisi WD dan Super All Wheel Control, SAWC, untuk memastikan penanganan yang stabil. Dari sistem SAWC sendiri, terdiri dari Active Front Differential AFD, yang mengontrol distribusi torsi ke roda depan, Active Yaw Control AYC, di belakang, dan Active Stability Control, ASC. Meski mesin yang digunakan 2500 cm3, namun bisa mengisi baterai dengan cepat.
Saat beroperasi dalam mode seri, motor bertindak sebagai generator dan beroperasi dengan efisiensi termal yang tinggi. Daya juga dihitung untuk memaksimalkan pengoperasian mode penggerak paralel saat transmisi dua kecepatan berada di depan. Selanjutnya, sistem ini menggunakan rasio roda gigi yang tinggi untuk meningkatkan efisiensi pengendaraan yang mulus dan kecepatan rendah saat berakselerasi, mendaki, atau menyalip kendaraan lain. Ini dapat melakukan perjalanan hingga 120 km dalam mode semua listrik. Jika digabung modelnya, bisa mencapai jarak hingga 1.200 km. Teknologi komunikasi, yang juga terpasang pada Mitsubishi GT-PHEV, memungkinkan mobil menerima rute, cuaca, dan kondisi jalan. Sistem juga mampu menyesuaikan daya dan konsumsi bahan bakar serta pengaturan AWC untuk kesesuaian terbaik secara real-time. Mitsubishi X-Concept sendiri menggunakan mesin yang sudah dilengkapi dengan teknologi hibrid untuk tenaga mesin, yang juga tidak main-main. Mitsubishi X-Concept sendiri diperkirakan akan muncul di Indonesia pada akhir tahun 2022, tepatnya Desember tahun 2022. Saya tidak sabar menunggu konsep Mitsubishi X yang lebih keren dan mewah. Kita tunggu saja tanggal mainnya. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. Thank you.